Lo udah ini spek modifat saya. Itu sudah banyak yang pakai. Ini saya pakai punya Vino, Mio Vino Yamaha original. Itu harganya sekitar 40-50 ribu, itu belum termasuk bautnya. Di sini nanti segitiga aslinya di bor posisi di tengah. Ini saya kerjakan sendiri dengan alat seadanya, jadi kemungkinan ya tidak terlalu presisi, agak lebar yang kanan mungkin sekitar 1-2 mili, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Ini kemarin saya pakai riding ke Sumedang, kurang lebih pulang pergi sekitar 400 kilo, hampir 400 dari Jakarta ke Sumedang. Saya pakai riding juga nggak ada masalah, nggak kendor, enak aja. Nah ini posisi, lihat nih, ini posisi, nah ini baut tengahnya, baut racernya. Jadi ini racer Yamaha yang orisinil, jadi bagus dan murah dibanding kita beli aslinya. Ya sayang juga ini dibuang, terus kita membeli sekitar 600 ribu, 600-650 ribu termasuk ininya kalau orisinilnya, dan belum termasuk baut. Ini saya beli sekitar 115 ribu, semua nggak ada masalah, aman. Dipakai riding juga enak. Oke, semoga bermanfaat video saya. Silahkan komen, like, dan share. Terima kasih.